Halo Sobat Pendemi Iman, pencinta sejarah. Sobat, pada tahun 1518, seorang wanita bernama Frodravia menari di jalanan Strasbourg yang termasuk dalam wilayah Kekaisaran Romawi Suci. Beberapa tetangganya mengira bahwa Trofia itu gila karena dia terus menari tanpa henti, bahkan sampai kakinya berdarah dan tidak mampu berdiri lagi. Trofia biasanya menghentikan tariannya saat dia jatuh pingsan dan melanjutkan kembali ketika dia terbangun. Hal ini terus terjadi selama berbulan-bulan. Karena heran banyak dari tetangganya yang akhirnya mengelilingi Trofia, inilah awal wabah ini menyerang ratusan orang. Di minggu pertama ada 30 orang yang ikut menari-nari tanpa henti. Setelah itu berlanjut hingga 400 orang yang terkena wabah ini. Dan menurut saksi mata, orang-orang yang menari ini, mereka merasakan kesakitan yang luar biasa. Bahkan sebagian dari mereka meninggal karena kelelahan. Sayangnya pada saat itu nggak ada yang bisa menyimpulkan dengan pasti apa penyebab penyakit ini. Tapi penelitian modern menemukan, dan lanjutnya kita ada di part kedua.